Gates versi ini adalah sebuah masih apa ya, gigs elektronik ya, intrapolation suara label. Suara apa? Suara slabber. Slabber. Ya, okay. Bisa dijelaskan ini apa slabber? Karena pertama kali nih saya berkolaborasi dengan bersama suara slabber. Hari apa kau datang sini kak? Dari minggu lalu. Minggu lalu. Kalau Killgates kan sebenarnya dari kapan hari nih mau bikin apa, mau rencana mau main tuh, baru pi kesampaian aduh ini. Jadi Rizal datang beberapa minggu lalu bawa inisiatif Killgates mau main. Saya bilang nih sekarang ada unit baru nih di situ, urusannya memang untuk audio, jadi urusan band-band, urusan gigs. On behalf of itu kerjaannya ya, pasti berurusannya sama Soros Labor gitu. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya dia yang putuskan sendiri kalau Gate Space itu di bawah Frequency Lab ya, betul. Jadi Frequency Lab itu adalah sebuah label dari Kill Gates. Kita berkolaborasi dengan sebuah apa ya, ini collaboration Soros Labor. Mungkin apa ya, demi meningkatkan nih elektronika musik deh yang tahun nih ya, kalau dari slabornya sih yang penting ada cara ya. Tapi iya, kak, tujuannya ini Gate Space sebenarnya itu. Jadi tujuan Gate Space sebenarnya Gate Space kasih main Kill Gates main dulu itu iya. Dulu tujuannya
kendalanya mungkin mungkin lebih proper lagi deh. Kendalanya ya karena nggak enak bikin acara setengah-setengah waktunya tuh ya. Itu kendala pertama waktu. Jadi waktu. Batasan waktu jadi kendala kendala paling utama. Kalau kalau seandainya tidak ada kendala pembatasan waktu itu ya kita mungkin bisa mulai jam 9. Kalau kita mulai jam habis maghrib mungkin line up-nya nambah. Ini kan keputusan kemarin juga saya ngobrol sama Lisa, keputusan untuk menyusutkan line up itu kan juga karena pertimbangan waktu. Kalau kita punya waktu lebih berarti line up kemungkinan line up-nya juga bisa nambah, yang main juga lebih banyak. Ya. Mungkin acara juga lebih banyak, terus persiapan juga lebih oke. Kalau teknis saya rasa enggak terlalu terkendala gitu, beranda, oke lah beranda. Mas, beranda sound, mas. Ya mas kooperatif terus. Ya untuk Slebor kan dua program ini juga jadi materi belajar toh. Kita ngulik kemarin sempat sama anak-anak dasar Nestero pemanfaatan ruangnya kayak bagaimana. Sekarang kita coba elektronik yang lebih low respon ruangannya kayak bagaimana, terus respon dari sekeliling teman-teman yang datang ke rumah itu juga terus. Kendala yang lain mungkin ya alhamdulillah enggak hujan sih tadi. Ayo lah kendala itu gitu pembatasan waktu gitu. Semoga bulan berikutnya tidak ada lagi pembatasan waktu. Sebenarnya kita mau sampai jam 2, tapi jam 1 lah. Iya, tapi ini kan ya begitu nih. Pembatasan waktu sebenarnya. Jadi kita kondisi yang haruskan kita sampai orang itu lebih awal. Selamat malam semuanya.
Pihak-pihak yang mendukung, terima kasih buat media-media partner, terima kasih Terang Media dan Pinkmart dan Maxi Media, Musik Berisi, Are You Happy dan Siku Terpadu. Termasuk Siku Terpadu, Siku Terpadu adalah memberikan ruang untuk buat anak-anak terus berkarya. Terus apa lagi? Apa ya? Kalau dari set yang mendukung yang datang bu, untuk gig sini yang datang bawa makanan minuman yang datang terus masih opsi yang stay harusnya ya. Mereka liburan hari ini tapi dia tunda kita acara ini liburannya bukan kayak gitu sebenarnya cukup intens untuk acara lebih sama posisinya dukungan moral materi ya dan sebenarnya dia liburan tapi ya karena ini event dia batalkan termasuk termetnas berkat ruang untuk interview dan beberapa putus acara. Oh sama Nara. Oh Nara kemarin kubator jadi selain suara selebor untuk urusan audio kita di dibuatkan Nara screen takeover sama Nara. Nara itu sama unit. Ya, Nara ini ya inkubator untuk urusan visual. Ya. Jadi kalau untuk audio urusannya suara selebor di situ, untuk urusan visual ada Nara inkubator. Teman-teman yang misalnya mau terlibat ada proyek yang serupa atau ada niatan mau belajar mau proses mau apa itu sebenarnya sangat terbuka. Ya. Buat tadi ada takeover dari Jisoo. Thank you Jisoo. Oh, dari Jisoo. Jisoo namanya tadi itu yang mapping. Okay. Jadi buat kalian yang ingin berkolaborasi
Jadi di situ ini tempat kalian bolehlah. Sikunya nanti nih lah, anu dulu, Tilgets dulu, Tilgets. Oh, Tilgets ini, soalnya berapa lama Tilgets terbentuk? Dari tahun berapa? Kutanya kalian ini sekalian, entah satu kali lari. Soalnya saya dibantu Turn Madness. Saya Tilgets ini terbentuk dari tahun 2020, baru setahun. Kenapa kita bikin industrial? Mungkin ya, salah satu band di Makassar belum terlalu, apa ya, mengarah ke industrial. Kenapa kita libatkan beberapa DJ atau anak-anak noise karena serumpung. Jadi lebih tepatnya ini event sebenarnya gigs elektronik sih. Karena kan gigs selama ini di Makassar cuma yang kita tahu live band. Jadi kita lebih tepatnya industrial lebih atau elektronika. Karena musisi yang terlibat sampai sekarang ini ada Ajin, ada Salom, ada Victor Border, ini sama potensi untuk mereka untuk maju ke depan. Termasuk karena kenapa saya ajak mereka untuk Dead Space, karena apa ya, lebih mereka untuk banyak job, dia lebih tepatnya lebih banyak job, mereka lebih berkarya, apalagi Salom ini baru-baru keluar album dengan record orang Jakarta. Kilgets juga baru-baru kasih keluar. Iya. Nah, ada pertanyaanku ini. Kenapa baru sekarang Kilgets main? Karena memang sengaja kita bentuk itu Kilgets. Promosi utama itu membuat lagu, yang kedua promosikan dengan merchandise. Kenapa kita enggak sentuh panggung? Mungkin ya, pertama jawabannya akan itu tepatnya karena Kilgets ini masih awam untuk didengar sebuah industrial, itu yang paling utama. Nah, kenapa saya memilih untuk Dead Space, karena Adin pertama menawarkan, kedua saya berpikir sama Akang, saya mikir oke, ini sebuah bukan launching sih, karena sebenarnya syukuran. Iya, syukuran. Sebenarnya lebih tepatnya Dead Space adalah sebuah tema, jadi Dead Space itu bukan Kilgets. Lebih tepatnya, Dead Space ini bukan Kilgets, dan adalah ini perkenalan pertama untuk Kilgets, tapi bukan event ini untuk Kilgets. Jadi eventnya apa nih? Untuk umum je. Bakalan bulan kedepan itu kita angin untuk umum. Cuma kebetulan ini Kilgets dikasih main pertama. Ya, karena Kilgets baru-baru promo album. Lebih tepatnya begitu, Ji. Saya dengar-dengar ini Kilgets lebih duluan laku merchandise-nya daripada main. Iya, karena apa deh, awalnya itu saya sama Akang. Ini? Iya, kemarin itu pas launching pertama kita bakalan bikin, pertama itu kita bikin namanya box set. Jadi kita bikin box set, kedua itu merchandise link, ketiga ini kita bikin apa ya, modular. Untuk pendetik tentang bagaimana ini gambaran Kilgets. Oh, itu desain-desain. Iya. Jadi awal pertama itu box set album pertama untuk memperkenalkan bagaimana ini musik industrial yang ada di Makassar.
you. Thank you. Salah kode saya nanti, ayo murah ngesalah kode, ayo pusing ayo. Ayo genep deh, ayo genep deh. Ayo genep deh. Ayo genep deh. Ayo genep deh. Jadi itu membuka oleh line up berikutnya, bakal siapa yang akan main, dan kayaknya ada teman dari Jakarta salah satu yang akan mengisi buat boleh get space ini, get space. Iya, get space. Dan tetap kita berkolaborasi dengan Bim Pop Boris Lebot dan Sigit Terpadu. Thank you.
Okay, semoga elektronika musik tetap jalan, termasuk pelaku apa ya, pelaku elektronika yang suka dengan synth pop, new wave, industrial, apa ya, cyberpunk, techno, apa ya, digital hardcore, tetap jalan. Itu ya pesanku ya. Soalnya tetap di jalannya lah. Saya sehat diri. Karena kalau tidak sehat, nggak bakal main. Iya tuh. Iya. Sehat juara aja. Iya. Dan semoga COVID di tetap baik itu. Iya. Doa satu dunia. Harapan terbesar kita semoga COVID tahun ini atau tahun ini bisa lah berdatok. Kita bakalan bisa menikmati festival besar termasuk DWP. Kau tapi DWP ada juga nanti ya kan gitu. Iya itu aja lah, termasuk apa ya, semoga bisa gigs bebas lah karena COVID ini sampai sekarang kita ya itulah paling utama tuh ya, awas kok kita habis. Iya tapi kan nggak tahu itu adalah konspirasi atau apa, dan tetap jalan, tetap berkarya karena paling utama adalah siap. Oke, thank you buat Termetes, semoga Termetes tetap jalan dan terus berkarya. Thank you, see you.